ketemu kita di permainan Sniper 3D Assassin Shot to Kill. Ini sebuah permainan yang menurut gue ya sangat menarik ya, terdiri dari berbagai macam permainan, kemudian banyak sekali senjata ya, dari sniper rifles, kemudian ada assault, shotgun, pistol dan lain-lain ya. Ini snipernya juga banyak ya, senjata untuk snipernya banyak, untuk shotgunnya juga banyak ya. Kemudian juga permainan ini terdiri dari berbagai macam jenis ya, ada PVP, kemudian ada event yang dimainkan di waktu-waktu tertentu, kemudian ada juga World Ops, dan permainan primer yang bisa kita mainkan sewaktu-waktu guys. Oke guys, saya akan coba memainkan permainan ini dan nanti akan saya berikan trik ya untuk mempermudah para gamers mendapatkan koin ya. Ini kita disuruh membunuh yang berlari di sebelahnya yang bertopi hijau ya, kita bunuh guys. Nah, sudah mampus dia. Nah, kita sedang asik-asiknya main, tiba-tiba nyawa ya guys, nyawa atau plat muncul, nyawa atau energi kita habis ya, dan kita ya dapat terus memainkannya. Sementara ini kita menunggu hingga selesai ya, 30 detik kita coba terus ya. Oke guys, nanti kita akan coba bagaimana mendapatkan pertahanan yang lebih banyak daripada bonus yang biasa diberikan, yaitu sebanyak 20 ya guys ya. Nah, ini sudah selesai iklannya guys. Nah, kita mau mainkan ya primary, tapi energi kita habis ya guys ya. Gimana caranya guys? Nah, kita akan coba untuk mendapatkan sebuah video agar bisa memainkannya terus ya. Caranya adalah begini guys, kita upgrade senjata kita guys. Nah, kebetulan ini upgrade-nya belum selesai waktunya ya, kita cari yang sudah ya guys ya, yang sudah pernah kita beli senjatanya ya. Misalkan di ini guys, yang kita pernah punya di inilah, di tactical ini ya, kita upgrade guys. Nah, ini ada 69 guys, nggak apa-apa ya guys ya, kita ini kan aja di ini, yang penting kita upgrade ya, baik pakai PVP coin maupun coin biasa ya, nggak masalah. Nah, ini muncul nggak guys? Muncul ternyata guys, ini watch a videonya ya. Memang kita harus memainkan iklannya ya untuk memunculkan. Nah guys, bila kita menunggu video ini, kita hanya dapat satu buah atau satu strip energi ya. Bagaimana untuk mendapatkan bisa penuh guys? Gini caranya guys, kita tekan di sembarang iklannya ya, nanti muncul, kemudian kita back, muncul kembali ini, kita back lagi sampai 10 kali guys. Ini 3 4 5 6 7 8 9 10. Mengapa harus 10 kali guys? Karena ya untuk energinya maksimal hanya 10 strip ya guys ya, jadi tidak bisa lebih guys. Nah, ini kita akan coba apakah bisa ya guys ya. Tadi energinya habis. Nah, kita lihat guys apakah muncul guys. Muncul ternyata guys. Nah, muncul energi penuh ya. Nah, ini kan kita tadi mengupgrade-nya pakai senjata kita yang sudah kita beli sebelumnya ya. Nah, ini kita kembali ke senjata awal ya. Kita mainkan kembali guys. Oh, rupanya ini harus upgrade, tunggu upgrade ya. Yang penting ini sudah penuh guys, energi kita sudah penuh, bisa untuk main kembali. Nah, di samping untuk memberikan energi untuk permainan ini, apabila para gamers dapat double reward, ini bisa juga di tekan-tekan ya sampai kurang lebih 100 kali guys. Jadi nanti bonus yang para gamers terima akan 100 kali ya angkanya ya. Jadi ini lumayan menambah koin kita ya guys ya. Nah, nanti akan saya coba untuk
diamond ya, apakah bisa melakukan penambahan diamond dengan menekan-nekan iklan gitu ya guys ya. Nanti kita coba guys, kita tunggu sampai iklannya muncul ya guys ya. Saya mainkan dulu guys. Oke. Guys, kita sudah mainkan ya. Gue udah mainin beberapa game. Muncullah sebuah bonus gift ya guys ya. Nah ini kita bisa lihat guys, apabila muncul bonus gift ini, coba ya kita pakai trik ini guys. Ini gue punya 2760 diamond guys. Apakah bisa nambah ya, lumayan nambahnya, ataukah cuma hanya 20 ya guys seperti yang tertulis di CD ya guys ya. Coba kita mainkan guys, kita coba iklannya kita lihat guys. Nah ini guys, tekan guys, tekan terus guys, sampai puas guys, sampai selesai guys, terus kali guys. Ini hanya untuk contoh ya guys, gue menekan hanya beberapa kali saja guys. Nanti silahkan teman-teman gamers menekan sesuka hatinya ya, berapa mau diamond yang bisa didapatkan ya. Semakin banyak ditekan, semakin banyak diamond yang didapatkan ya guys ya. Ya walaupun nantinya kita akan lihat juga seberapa sih yang kita dapatkan sebenarnya ya guys ya, jika ditekan sampai misalkan 100 kali guys. Gue udah nyoba ini beberapa kali dan working ya guys ya. Oke guys, saya ini hanya menekan sekitar ini baru 25 kali mungkin guys. Nanti bisa dikalikan sendiri ya guys ya, 20 kali berapa nanti ya guys ya. Ini mungkin gue akan coba 50 kali aja guys. 50 kali berarti sekitar 1000 diamond ya yang didapat ya guys ya. Oke guys, terus saja guys, silahkan tekan-tekan terus sampai bosan guys, sampai kira-kira sampai 100 juga boleh, 200 juga boleh guys, sekuatnya jempol para gamer semua ya, atau sekuatnya jari para gamer semua, sampai jari itu bengkok juga boleh guys. Terus guys, kita coba sedikit saja guys. Ini ya guys ya, kita back videonya dan kita tunggu sampai selesai. Ini juga masih bisa ditekan-tekan guys, masih bisa. Nah ini sudah selesai, berapa yang kita dapat guys tadi dari 2700 sampai berapa ini guys? Wow banyak guys. Nah ini 4640 guys, 6440. Wah lumayan ini guys, tapi sebenarnya tidaklah segini yang didapat ya guys ya. Coba kan nanti kalau kita pack kembali, hasilnya tidak 4640 tapi agak berkurang ya guys ya, tergantung dari para gamers menekannya ya. Lumayan ya, daripada dapat 20, kalau dapat 120 atau 200 kan lumayan ya guys ya. Oke guys, itu triknya guys. Itu juga bisa dipakai di tadi yang video sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan energi, juga untuk mendapatkan double reward ya, bisa dipakai ya. Pokoknya iklannya ditekan terus ya guys ya. Itu aja guys ya, sekedar atau sedikit trik untuk permainan sniper assassin ini ya guys ya. Permainan yang asik guys. Ini kita coba terus guys, mudah-mudahan diamondnya tidak berkurang banyak juga. Memang agak berkurang ya, namun lumayan ya, daripada cuma dapat 20. Bisa lah dapat sampai 100 dan lumayan ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup ini ya guys ya. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi guys. Salam kompak gamer selalu guys.